Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Putih Official. Oke, di video kali ini kita akan membahas lemari rak piring 3 pintu ya. Ini, nah, dengan kaca warna hitam dan ada motif-motif bunga. Tuh, keramiknya motif bunga. Ini 3 pintu. Di bawahnya itu ada rak-rak ya. Dan di sampingnya ini ada apa, sap-sapan. Di atasnya juga ada pintu. Nah, kita coba review. Ini tingginya itu 185 cm. Dan untuk lebarnya, ini lebar dalam ya, dari sini ke sini itu lebarnya 40 cm. Dan itu ada rak-rak piring. Nah, untuk bagian belakang itu kita memakai kaca karena bukan zaman dulu lagi ya. Ini model sekarang, jadi memakai kaca. Kalau zaman dulu itu pakai triplek. Oke, kita buka ya. Coba kita buka sap-sap sebelah sini. Nah, ini ada sap-sapan. Ini bisa naro apa, sayur atau apa ya, yang sudah matang supaya tidak diambil meong. Oke. Dan di sini, sebelah sini ada tempat magicom. Nih. Dan di atasnya itu ada rak-rak juga. Sorry, tangan saya agak susah, kemarin habis jatuh, jadi pelan-pelan. Nih ada rak-rak. Coba kita tutup. Nah, rapih ya. Aduh, produk dari Putih Official. Nah, ini untuk bawahnya. Untuk bawahnya seperti ini ya. Kita buka pintu yang kecil ini. Pintu yang kecil. Nah, ini ada sap-sapan juga buat naro apa, gelas atau apa bisa, yang sudah dicuci, gelas-gelas yang jarang dipakai. Di sini juga ada rak-rakan. Ini tempat rak piringnya ya. Di sebelah rak piring ada rak gelas. Coba kita buka ya. Fullnya seperti ini. Ada rak gelasnya. Nah, ini kita memakai kunci. Ini namanya mata ayam ya. Mata ayam, kunci mata ayam. Oke, kita tutup. Kita tutup lagi. Nah, itu dia spesifikasinya. Ini harganya murah, nanti saya taruh deskripsi. Yang mau order bisa, khusus wilayah Lampung ya. Ini saya tempatnya di Desa Balikencono, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.